Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan hari ini saya akan sedikit mereview Honda Versa 150 ya. Oke. Mulai dari atas. Di sini saya menggunakan visor custom ya. Modelnya kayak CS1 combination sama Ninja. Untuk spion pakai punya apa ya, kurang tahu saya. Yang ada sennya juga itu handguard tulang. Lalu di sini ada tempat minum sama holder HP juga ya. Ini untuk saklar lampu tembak. Terus untuk lampu ini bukan proji ya. Ini sebetulnya proji juga, tapi berhubung lampu utamanya mati, di sini saya ganti pakai lampu tembak 4 mata. Terus untuk tangki di sini menggunakan fandom tangki juga ya. Untuk fairing menggunakan fairing CB150R yang all dipotong. Terus ada lampu tembak ya. Sama ini apa namanya, saya lupa. Ya itulah pokoknya. Jok masih pakai asli ya, cuman diganti kerakap sama yang belakang ditambah. Untuk box saya pakai Kappa K39 sama ini bracket SP2000. Terus untuk ini kalau nggak salah punya CB150 all juga ya. Stabilizer rantai. Terus di sini ada swivel kolong punya Bison. Untuk monoshock ini punya New Mega Pro ya. Oke. Terus knalpot di sini saya masih pakai knalpot ori. Lalu untuk ya ban depan pakai Corsa. Pakai Corsa yang apa ya ini ya, tipenya Corsa ukuran 90 per 70. Kalau yang belakang pakai Xenios Torino ya, ukuran 120 per 70 juga. Untuk penampakan fullnya ya. Baik, mungkin cukup sekian review dari saya. Jika ada pertanyaan bisa nulis di komentar.
Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk modifikasi Anda.